Siaris di depan jalan saja risiknya Suroyo Angkai saja 1-0 luar biasa membuka poin set yang pertama 1-0. Ya nomor punggung keempat pemain dari Karangjaya Tri konsentrasi Tri servisnya Tri lepas sudah satu risiknya Tommy Angkai saja Rizky lagi 1-1 luar biasa Wadi Alexander 1-1. Ya di sana berpunggung 10 pemain dari LBC Putra Loputi. Zian konsentrasi Zian servisnya Zian lepas sudah risiknya Suroyo akan sang setter lagi satu perempatan luar biasa Rino mampu mendapatkan poin dari Garpop Karangjaya menjadi 2-1. Ya dari sana nomor punggung 6 pemain dari Karangjaya Dani lepas sudah Dani satu risiknya Tommy akan sudah risiko siapa yang betul lagi sang serangan satu permainan cukup sempurna nomor punggung 7 Jamet. Poin pertama untuk tim dari LBC Putra Loputi 2-2. Ya dan sana berpunggung 1 Peter mencoba dengan akurasi jam senyal pas satu risiko nanti bersama dari Rino akan ini satu risiko yang tiga nanti bersama akan sudah risiko siapa yang betul Oke Alexander luar biasa 3-2. Ya di sana konsentrasi Julius Peter dimanti-manti beli bundar angkat tinggi cepet lepas sudah satu risiko jatuh bisa berada di sang setter Rino luar biasa Rino mampu mendapatkan poin dari Karpon Karangayri 3-3. Ada di sana Rino konsentrasi Rino Agus Tama lepas berlancar satu risiko jatuh bisa berada Rizky lagi satu serangan namanya terjadi pelanggaran hingga berapa tim dari LBC Putra Loputi 4-3. Konsentrasi di sana Rahmat Jamel servisnya Rahmat lepas sudah luar biasa namanya sempurna sehingga berapa tim dari LBC Putra Loputi menjadi 5-3 di set yang pertama. Ada di sana Rahmat Jamel servisnya Rahmat lepas sudah resimnya Rino angkat lagi sang setan lakui cepat pasti bisa tercover akan Rizky satu penempatan dibayangkan Rino akan lagi tinggi lagi satu luar biasa Dio Purnomo 4-5. Ada di sana nomor punggung 1 Ajun servisnya Ajun lepas sudah satu risiko nanti kemarin nomor punggung 1 lagi satu serangan satu penempatan yang cukup sempurna dari Oki sehingga berapa tim dari LBC Putra Loputi menjadi 6-4. Konsentrasi di sana berpunggung 3 Abu dimanti-manti beli bundar Mikasa servisnya Abu lepas sudah risiknya Rino angkat lagi sang setter lagi satu serangan satu penempatan yang luar biasa dari Dio sehingga berapa tim dari Karangkaya menjadi 5-6. Ya dari sana berpunggung 2 pemain dari Karangkaya Reza konsentrasi Reza lepas pulang saja satu resim yang cukup sempurna dari Peter Rino Rino satu back attack tidak membutuhkan sehingga melakukan tim dari Karangkaya menjadi 6-6 di set yang pertama. Ya konsentrasi di sana nomor punggung 2 pemain dari Karangkaya Karangkaya melepas sudah Reza satu resimnya oke akan tinggi lagi satu serangan nampaknya menjadi berapa sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Loputi menjadi 7-6. Ya konsentrasi di sana nomor punggung 18 Oki Alexander mencoba dengan akurasi jumpsetnya lepas sudah satu risetnya Suroyo akan saya Dhani lagi Rino masih dia selamatkan Oki Rebol akan lagi sang setter siapa yang tunjuk lagi mampu dimenangkan akan lagi sang setter satu serangan juga yang tunggu seberang masih dia selamatkan ke belakang kami Rebol bangun serangan dari Karangjaya akan lagi sang setter quick supply luar biasa nampaknya Ega sehingga berapa poin tim dari Karangjaya menjadi 7-5. Ya konsentrasi bisa nomor punggung 3 Dio Purnomo jamsnya Dio tidak mampu melawan sehingga berapa poin tim dari LBC Putra Loputi menjadi 8-7. Ada di sana nomor punggung 9 sang setter dari LBC Putra Loputi Rizky servisnya Rizky lepas juga Rizky nanti mesti merangkai sang setter hari ini satu serangan bermain masuk nampaknya
sehingga melakukan tim dari Karangkaya menjadi 8 sama. Ada di sana nomor 24 Tri. Konsentrasi Tri, servisnya Tri lepas pelajar, jari sipnya Tommy Angrasra Rizky lagi di satu serangan. Nampaknya satu pendapatan cukup sempurna dari Julius Peter sehingga melakukan tim dari LBJ Putra Lumpur Bisep dan melawan Delamau. Ya, dan di sana nomor punggung 10 Zian, konsentrasi Zian lepas pelan saja. Satu risetnya Suroyo Akrasra Dhani lagi satu serangan acuh. Maju selamatkan Akrasra Rizky. Rakyat jatuh luar biasa. Yus Peter masih selamatkan ke belakang. Satu serangan di bangun. Satu pekerjaan cukup sempurna. Gio sehingga berapa tim dari Karangkaya menit 9 sama. Ya, di sana nomor 26 Dhani konsentrasi, Dhani lepas sudah. Satu resenya Tommy Akrasra Rizky lagi satu serangan. Kali 10 melawan Songo. Lagi di sana konsentrasi nomor 26 Dhani lepas sudah Dhani. Satu mesin yang tembus sama Akrasra Rizky lagi satu serangan. Peter tiga yang tembus sama Akrasra Rizky lagi. Ya, konsentrasi di sana Dhani, servisnya Dhani lepas sudah. Satu mesin yang kurang semal, selamatkan lagi. Terima lagi, analis yang saya telahkan satu. Acuh 12 melawan 9. Panas ya, perlukan skor 12 melawan 9. Ada di sana pemain dari Karangkaya melawan tunggungan Dhani lepas pelan saja. Satu pengamatan yang cukup sempurna dari Ogi Alexander sehingga melawan poin tim dari LPC Putra Lumpur dari 10 melawan 12. Ya, konsentrasi di sana Julius Peter. Timang-timang sih lebundar angka tinggi lepas ceperut. Satu risik yang cukup sempurna masih jatuh. Tidak mampu diselamatkan sehingga melawan poin tim dari Karangkaya menjadi 13 melawan 10. Siapa di sana nomor punggung 11? Yaitu sudah Rino Agustama. Mencoba dengan akurasi jam senyal lepas pelan saja. Satu risiknya Tommy. Kurang sempurna masih selamat. Abu ke dalam free ball. Abu ke dalam free ball. Mampu ditekan Suroyo. Alat yang membangun. Luar biasa. Reza. 14 melawan 10. Yak di sana Rino, konsentrasi Rino. Kedip bur putih tanpa ciri Rino lepas sudah. Satu risetnya Tommy, Akrasra Rizky. Lagi-lagi satu serangan hoki. Namun keluar sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 15 melawan 10. Tertinggal 5 angka tim LVC Putra Lumpur Indonesia yang pertama ini. Ya, Rino konsentrasi Rino lepas sudah. Satu pengamatannya cukup sempurna dari Julius Peter sehingga berapa poin tim dari LPC Putra Lumpur Indonesia 11 melawan 15. Ada di sana nomor punggung 7 Rahmat Jamal. Servisnya Rahmat juga, resepnya Rino angkat sudah Dhani. Masih terkabur angkat sudah Rizky. Satu serangan Julius Peter akan diselamatkan. Angkat nomor punggung 2, siapa yang itu? Tidak mampu diselamatkan Julius sehingga berapa poin tim dari LPC Putra Lumpur Indonesia 12 melawan 15. Iblis-iblis mengejar di set yang pertama. Ya, konsentrasi Rahmat Jamal lepas sudah. Satu risetnya Rino Akrasra Dhani. Lagi-lagi satu serangan Gio. Kurang sempurna nampaknya serangan dari Gio sehingga melakukan tim dari LBJ Putra Lumpur menjadi 13 melawan 15. Konsentrasi di sana. Servisnya Abu lepas pelan saja. Satu risetnya Suroyo yang sudah Dhani. Rino satu penempatan. Akan lagi nomor punggung 10. Lagi-lagi satu serangan. Nampaknya keluar. Sehingga berapa poin tim dari Sos Karangkaya menjadi 17 lawan 14.
Dia ada di sana nomor punggung 2. Reza pemain dari Kerto Karangga yang lepas sudah pulang saja. Satu resinya itu diserang ke sana. Jatuh ke sepeng. Luar biasa. Zihar. Nomor punggung 18 Hoki Alexander Imam Timah pula lepas sudah. Satu di sini yang kurang segera. Masih dia selamatkan. Rebol Abel Alexander Rizky lagi lagi. Satu spek Raus Peter wajah selamatkan. Lagi pulang saja. Divanya Tommy Angasya Rizky. Satu serangan. Ratakan Hoki Alexander sehingga melakukan tim dari Karangga yang menjadi 18 lawan 15. Sos. Yang ada di sana nomor punggung 10 pemain dari Karangga ya. Denny Arya lepas sudah. Satu risetnya tunggu sempurna. Lagi oke. Luar biasa. Mampu mendapatkan poin dari FC Putra Lumpur dari 16 lawan 18. Ya, konsentrasi di sana sang center dari FC Putra Lumpur dari Rizky. Servisnya Rizky lepas udara, resipnya Rino akan bisa dihadapkan. Dua blok menghadap terlalu rapat nampaknya sehingga menemukan tim dari Lepas Lepas sehingga berapa aja dari Karangga dari 19 lawan 17 ya konsentrasi di sana berpunggung 4-3 satu mesinnya Tommy siapa yang tujuh lagi satu serangan wajah selamatkan dengan Rino Arya lagi aja satu mesinnya Rizky yang akan sampai terlagi oh wajah selamatkan dua di udara dan yo konsentrasi di sana Tri. Timang Timang Tri lepas sudah. Satu resinya tunggu sempurna. Ramat akan lagi Rizky. Akan saya serang lagi Rizky kan. Mampu di luar. Akan lagi saya serang lagi luar biasa acu. 21 lawan 7 bro. Ya kita balik lagi. Jalannya saja yang pertama. Ada di sana nomor punggung 4 Tri. Konsentrasi Tri servisnya Tri lepas sudah resipnya Rahmat akan cerah Rizky lagi satu serangan luar biasa Rizky ini bro jam apa yang tinggal yang Rizky terlalu 18-21 pego weh gak kegel ya kalian di sana konsentrasi Dian lepas pelan saja oh dan nampaknya satu servis dari Dian sehingga berapa yang tinggal Gerbong Karangga yang menjadi 22 melawan 18 ada di sana nomor punggung 6 Dani konsentrasi Dani servisnya Dani lepas pulang saja resipnya kurang sama Tommy aku saya Rizky lagi oke satu penyelamatan yang kurang sempurna dari Dani sehingga melakukan tim dari LVJ Putra Lumpur menjadi 19 melawan 22 ya konsentrasi di sana Julius Peter mencoba dengan akurasi jumpnya lepas sudah satu risetnya tunggu semula akan serah terima satu serangan masuk nampaknya Ajun sehingga menambah tim dari Karangga yang menjadi 23 melawan 11 ada di sana Rino konsentrasi Rino putar bola angkat cebrut kurang sempurna nampaknya sehingga menambah tim dari LVC Putra lebih dari 20 melawan 23 ya konsentrasi di sana memandang LVC Putra Lumpur Rahmat Jamet servisnya Rahmat resipnya Rino akan serah terima lagi satu kanan kurang sempurna namanya Ajun sehingga berapa tim dari LVC Putra Lumpur dari 21 melawan 23 cara mengejar poin di set yang pertama ini konsentrasi di sana Rahmat lepas sudah satu resipnya Suroyo akan serah terima lagi satu serangan Arya ini luar biasa ini Arya sehingga melakukan tim dari Karangga yang 24 melawan 21 ya dari sana Ajun konsentrasi Ajun lepas pulang saja satu resipnya Tom yang terlalu Rizky lagi oke Alexander mampu mendapatkan poin dari FC Utara menjadi 22 melawan 24 konsentrasi di sana Abu Ajun sulap banget ya
servisnya bulu pas sudah satu resep yang selibro angka lagi satu kuncian namun dimentalkan angka lagi tinggi angka lagi cari defense-nya terus kena abu angka lagi tinggi siapa yang lucu oke Alexander hasil nampaknya sejak melakukan itu dari LPC Petrolur dari 23 melawan 20 yang kita melalui jalan sejak pertama Petrolur LPC Petrolur Putih ada di sana nomor punggung 3 abu servisnya abu pelan saja satu di sini ada serangan lagi tinggi angka lagi jadi aja masih bisa serangan abu ini saja oke dari belakang satu di sini ada serangan lagi jadi aja mengakhiri di sana pertama dengan 25 melawan 23 nomor punggung pasal atri servisnya atri pas sudah angka lagi sang serangan lagi satu serangan luar biasa rampanya Peter sehingga membuka poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 1-0 di set yang kedua konsentrasi di sana Rizky sang setter dari LVC Putra Lumpur lepas sudah satu resimnya Suroyo akan langsung atri langsung di sana acul luar biasa acul satu sama di set yang kedua ya konsentrasi di sana nomor punggung 6 Dani, satu pemain dari Karanggayam, konsentrasi Dani servisnya Dani lepas sudah. Satu resinya Cang Lebedo, lagi satu serangan Rama. Masa namanya sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur Timur 2 melawan 1. Ada di sana siang konsentrasi dia. Nomor punggung 10 pemain dari LVC Putra Lumpur Timur. Satu resinya Suruh Jawa, lagi satu serangan lagi Rino. Mampu dimutakan Julius Peter sehingga berapa poin tim dari LBC Putra Lumpur menjadi 3 melawan 1. Ya konsentrasi di sana. Rahman lepas juga. Jian, oh, sempurna nampaknya Jian. Sehingga berapa ini? Dari LBC Putra Lumpur menjadi 4 melawan 1. Ya konsentrasi di sana Jian lepas juga. Satu di sini Dani Arya Angkal Istri lagi satu acuh. Luar biasa acuh. Mampu mendapatkan poin dari Karangayam dari 2 melawan 4. Ya di sana konsentrasi di sana pemain dari berpapu Karanggayam Rino lepas sudah Rino satu risetnya Tommy angka serangan Rizky lagi satu serangan rekap rekap Bali satu serangan dari Julius Peter sehingga melawan poin tim dari Karanggayam 3 melawan 4 ada di sana berpunggung 11 Rino mencoba dengan akurasi jatuhnya yang kedua lepas juga satu resimnya Oki lagi di satu serangan Oslo nampaknya sehingga melawan poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 5 melawan 3 ada di sana Julius Hiker konsentrasi mencoba dengan akurasi jatuhnya lepas juga satu resimnya Suroyo Angra Seratri jadi Arya luar biasa sehingga melawan poin tim dari Karanggayam menjadi 4 melawan 5 tinggal satu angka di set yang kedua tim dari Karanggayam konsentrasi nomor punggung satu Ajun lepas ucap satu risetnya Tony angkat serang Rizky lagi-lagi Oki tiba-tiba di semangat angkat nomor dua Rino luar biasa Rino 5 sama ya konsentrasi di sana Ajun timang-timang si Blit Gundar lepas berat saja malah tanggul yang cukup sempurna dari Tommy sehingga melawan tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 6 melawan 5 ada di sana nomor punggung 7 rapat jaman lepas sudah satu risetnya Suroyo angka seratri cepat luar biasa Reza sehingga melawan tim dari Karanggayam menjadi 6 sama di set yang kedua ya konsentrasi di sana nomor punggung 2 Reza lepas sudah satu resim yang terus dari Peter Langkaki Oki Alexander 7 menang ya di sana nomor punggung 3 Abu konsentrasi Abu servisnya Abu lepas sudah satu resimnya Dani Arya Angkali Dani Arya 7 sama yang konsentrasi di sana Dani Arya lepas sudah Dani satu resimnya Oki satu penempatannya cukup sempurna Rizky konsentrasi di sana Oki Alexander timang-timang si kulit putar putar pula work angka tinggi cepet
Satu receive-nya Dani Akasati, Dani Kacu. Satu back-back dari Ajun di nama Budi. Oh, itu tidak malam, Pak. Karena kayaknya ini delapan sama. Yang nomor 24, Pri, sang setter dari Karang yang lepas sudah, satu resim yang tumpu semenal, hati-hati satu serangan luar biasa Yustiner, sehingga melakukan tim dari LVC berlalu tim dari 9 lawan Damal. Ya di sana konsentrasi Rizky, sang setter dari LVC Putra Lumpur yang lepas sudah, satu resim yang suruh yang akan seratir, hati-hati satu serangan oh. Kurang sempurna Rino sehingga melakukan tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 10 melawan 8. Lagi di sana nomor punggung 9 Rizky. Servisnya Rizky lepas sudah satu resimnya Dani Angga Seratri lagi acuh. Pak Budi menangkan sehingga melakukan tim dari Putra Lumpur menjadi 11 melawan 8. Ya di sana konsentrasi nomor punggung 9 Rizky lepas pulang caca satu resimnya Dani Angga Seratri lagi Rino. Pelan tapi pasti sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 9 lawan 11. Dari sana berpunggung Dani dan dari Karangkaya servisnya Dani lepas sudah satu resimnya yang cukup semua dari Peter satu kelepatan saja sekarang Dani Adri nampaknya tidak mampu dikejar oleh Rino sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 12 lawan 10. Ya di sana pemain dari LVC Putra Lumpur dia konsentrasi yang servisnya yang lepas sudah satu resimnya Suro yang akan seratri lagi yang selesai masih dia selamatkan akan kecuali Rizky Peter masih dia selamatkan akan kecuali siapa yang hidup siapa yang berlaku oh satu penempatan yang cukup sempurna dari Oki Alexander sehingga melakukan tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 13 melawan 9. Ya di sana nomor punggung 10 dia lepas serangan teratur lagi acuh. Satu serangan kurang sempurna sehingga melakukan tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 14 melawan 10. Ya konsentrasi di sana nomor punggung 10 dia lepas pelan saja satu resepnya tadi akan berhati lagi Rido membangun luar nampaknya satu penempatan dari Rido sehingga berapa tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 15 melawan 9 yang di sana nomor punggung 10 yang lepas sudah satu resepnya Dani akan berhati lagi acuh luar biasa keluar sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur yang menjadi 16 lawan 9. Ya di sana konsentrasi Zian servisnya Zian lepas sudah resimnya Dani akan seracu siapa yang itu Rino luar biasa Rino Dino Jumat wayanya Triko anak Ewis Papat ngaku nih Joko ya konsentrasi di sana Rino satu jam senyar Rino risiknya Tommy Kurang sempurna duel di udara luar biasa nampaknya nomor punggung 2 Reza sehingga berapa poin tim dari Herbrok Karanggaya menjadi 11 melawan Abraham yang konsentrasi di sana war-war angka tinggi ceperut satu risik yang cukup sempurna angka tinggi lagi satu perempatan yang tinggi Suroyo Rino lagi di sana konsentrasi Rino berwar angka tinggi cebrut satu risik yang kurang sempurna tidak mampu diselamatkan Oki sehingga melakukan tim dari Karanggaya dari 13 melawan 6. Kembali lagi jalannya pertandingan dari sana nomor punggung 11 putar bola angka tinggi cebrut Rino satu risiknya Tommy angka sana Rizky lagi satu sana Oki rekep rekep kali 14 melawan 16 lagi-lagi di sana Rino Agus Sama war-war angka tinggi Rino cebrut lepas sudah risik yang kurang sempat Rino luar biasa Denny Arya
15 melawan 16. Lagi di sana konsentrasi Rino. Angkat tinggi, ceprut lepas sudah. Satu resip yang cukup sempurna dari Peter. Satu serangan gagal sehingga menambah poin tim dari Karbrop Karagayam dari 16 sama. Ya di sana Rino, konsentrasi Rino. Angkat tinggi, ceprut lepas sudah. Masuk nafasnya sehingga menambah poin tim dari Karbrop Karagayam dari 17 melawan 16. Berbalik unggul di set yang kedua. Ya konsentrasi di sana Rino, angkat tinggi ceprut lepas sudah. Satu resipnya Oki, angkat serangan lagi, satu serangan Peter. Sudah nampaknya sehingga berapa tim dari dari 18 melawan 16 di set yang kedua. Ya lagi-lagi di sana Rino, konsentrasi Rino, angkat bola tinggi ceprut. Terus sehingga melampaui tim dari Elvin Putra Lumputin dari 17 kawan 8-0 yang ada di sana. Peter, konsentrasi Peter, timang-timang di belutar, angkat tinggi ceprut lepas juga. Resipnya Suroyo, akan lagi saudara terlihat lagi. Aduh, masih berselamat ke Alok, akan lari di Odi luar biasa. Odi 18 sama. Lagi di sana nomor punggung satu Peter, konsentrasi, angkat bola tinggi ceprut, ratakan boten dugi sehingga menambah poin tim dari sekarang gayam jadi 19-18. Ada di sana punggung satu Ajun, servisnya Ajun lepas ke resipnya Tommy, angkat jari di satu penempatan Abu Dani, masih bersama kan Abu ke belakang Ogi, tibanya Rino lagi Ogi. Apa yang dituju namanya kurang sempurna, salah pemecah sehingga berapa poin tim dari LBC Putra Lumputin menjadi 19 foto. Ya di sana Rahmat Jamat konsentrasi lepas sudah, satu resip yang kurang sempurna Suroyo, Rino, Dani, Arya. Satu colekan dari Dani nampaknya sehingga udah poin tim dari Karagaya menjadi 20 melawan Sobra. Ya di sana nomor punggung 2 Rizal lepas sudah. Satu resipnya Tommy, akan ada Rizky lagi, satu serangan Peter. Satu pengen dari Peter tidak mengusahakan sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur dari 20 sama. Ya konsentrasi di sana Abu, pemain dari LVC Putra Lumpur lepas pelan saja. Satu pengamatan dari Sang Lebedo Suroyo sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 21 melawan 20. Yang ada di sana Denny Arya, satu servisnya Denny Arya, resim yang cukup sangat terhari silahkan Yogi Alexander mampu mendapatkan poin dari RBC Putra Lumpur menjadi 21 sama. Ya dari sana Ogi konsentrasi, Ogi putar bola, angkat tinggi ceprut, satu resimnya Dani Angalsa silahkan gulung cepat. Thank you. Sehingga menambah poin tim dari ngarep orang murid Karagaya dari 22 melawan 21. Ya konsentrasi nomor punggung 4 Tri lepas sudah, satu resipi hati musnah lagi, satu serangan sudah sama saja bayang 7. Wah nampaknya Suroyo dipunyai, satu berkata dibayang hati musnah akan serati kurang sempurna, satu serangan dari Rino sehingga menambah poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 22 sama. Ya di sana sang setter ada dari LVC Putra Lumpur, Rizky, servisnya Rizky, resipnya Dani akan dari Rino. Luar biasa Rino, 23 melawan 22. Ya dari sana berpunggung pemain dari Karbrop Karagaya, Dani konsentrasi, Dani servisnya Dani lepas sudah, satu resipnya Tommy akan selari siapa yang lucu, satu penempat aja cukup sempurna Peter hingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 23 sama. Ya konsentrasi di sana nomor punggung 10 Zian lepas sudah, Zian satu resipnya Suroyo akan lagi, satu pengenang mampu di pertahanan Suroyo, di banyak cukup sempurna lagi di lagi. Luar biasa Rino, 24 melawan 23. Ya konsentrasi di sana Rino,
Wer-wer-wer angkat tinggi cebrut. Satu receive-nya tembus semua Ogi akan lagi dikira lagi Peter. Rencana tas gol nampaknya sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 4-4 Gorbono. Ya di sana Peter mencoba dengan akurasi jumpingnya lepas sudah satu sehingga Surabaya. Sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 25 melawan 24. Pertanyaan di set yang kedua. Ada di sana Peter angkat bola tinggi Peter cebrut lepas dari sisinya Rino. Ya dari oh luar nampaknya. Sehingga berapa tim dari Karangkaya menjadi 25 sama di set yang kedua. Yang ada di sana berpunggung kedua Reza, konsentrasi Reza, servisnya Reza, alat. Oke. Okay. Ayo. Terjadi pelanggaran. Lali bukan ini. Zo, kita kembali ke jalannya pertandingan. Ada di sana nomor punggung 7 Rahmat Jamil. Konsentrasi Rahmat Jamil lepas pelan saja risipnya Suroyo angkat lagi Seratri. Langgan dan jadi Arya luar biasa 26 Jamil. Ya dari sana nomor punggung 2 Reza. Konsentrasi Reza, servisnya Reza pelan saja. Resinya tim sendiri Oki Yapi Alexander luar biasa 27 melawan 26. Ya konsentrasi di sana berpunggung 3 Abu servisnya Abu lepas dari resinya Rino Angles lagi lagi satu kecil luar biasa nampaknya dari sehingga berapa tim dari Karangkaya 27 sama di set yang kedua. Ada di sana konsentrasi nomor punggung 10 naik Denny Arya. Satu servisnya Denny Arya risipnya tunggu sempurna. Angkat lagi tinggi lagi. Oke. Masih keselamatan. Free ball. Angkat lagi tunggu satu lagi. Oke. Yes. Kurang sempurna. Oke. Alexander sehingga berapa poin dari Karangkaya menjadi 28 lawan 27. Yo, tadi Arya lepas pelanca cari sinnya Oki angkat ke tinggi, Oki satu penempatannya cukup sempurna Oki 28 sama di set yang kedua. Ia ada di sana nomor punggung 18 Oki Alexander timanti masih klik gudar putar berangkat tinggi ceprut satu masih bisa selamatkan angkat ke punggung 6 Rino. Luar biasa Rino 28 ya dari sana berpunggung apa Tri langsung saja dari Karangkaya melepas pelan saja satu di sini akan berangkat lagi satu di luar biasa Rahmat Jamil 29 sama sama nilai ini. Ada di sana nomor punggung 9 Rizky. Konsentrasi Rizky servisnya Rizky lepas sudah resipnya dari Agus Rati Rino. Osbol nampaknya sehingga menang poin tim dari Gerpot Karangkaya menjadi 30 melawan 29. Konsentrasi di sana nomor punggung 6 Dani. Servisnya Dani lepas sudah resipnya Tommy Angkat Serah Rizky lagi satu serangan Peter masih dia selamatkan dari Angkat Serah Rino siapa yang diselamatkan ke belakang Repol membangun serangan tim dari LVC Putra Lumpur lagi satu serangan Alexander satu BNK luar biasa Hobi sehingga berapa yang tim dari LVC Putra Lumpur 30 foto konsentrasi di sana Zian lepas pelan saja satu resinya Dani Arya angkat lagi Rino mana gemak di kanan gudel sehingga Mas Pela sehingga apa nih kebel Rino konsentrasi Rino timang-timang di bola cepru
Rino Rizal yang cukup sempurna dari nomor punggung 1 masih masih sampai kabin akan lagi selesai kembali itu akhirnya berakhir di set yang kedua dengan skor 21 bawah 22 yang ada di sana nomor punggung 9 pemain dari LVC Putra Lopute Rizky lepas sudah satu risiknya Dhani Angkat Satri siapa yang dituju akan Dhani satu paket dari Dhani sehingga melakukan tim dari karena yang ini 1-0 di set yang ketiga sang setter dari Karanggayam lepas sudah Satri satu risiknya Tommy bola angkat sama dua kosong acu lagi di sana nomor punggung 4 Tri Rimo mundur lepas sudah pelan saja satu resinnya Tommy akan serah Rizky lagi satu serah Peter luar biasa Peter sehingga melawan tim dari LBC Putra Lumpur jadi satu melawan dua ya dari sana nomor punggung 10 Zihan konsentrasinya Zihan lepas pelan saja satu resinnya Suroyo akan serah Tri siapa yang tujuh acu masih sama kan Abu Peter luar biasa dua sama di set yang ketiga ada di sana berpunggung 10 Zihau konsentrasi Zihau servisnya Zihau lepas sudah resipnya Suroyo akan serah Tri lagi di saat serangan satu penempatannya cukup sempurna Dhani sehingga melampaui tim dari Karanggayam menjadi 3 melawan 2 ya di sana nomor punggung 6 Dhani servisnya Dhani lepas sudah resipnya oke akan serah Rizky lagi di saat serangan ramai capek wajah selamatkan Rebol Rino baik dudara namanya sehingga berapa tim dari LBC Putra Lumpur menjadi 3 sama ya di sana nomor punggung 1 Julius Peter angkat bola tinggi cepet lepas sudah resipnya Dhani akan serah Rino lagi di acun defense yang cukup sempurna sang setter lagi angkat tinggi satu serangan apanya terjadi pelanggaran lagi sehingga melawan tim dari Karanggayam dari 4 melawan 3 yang ada di sana Rino mencoba dengan akurasi jumpsenya Rino lepas sudah satu resipnya cukup sempurna dari Peter angkat serah Rizky Oki Alexander 4 sama ya di sana berpunggung 7 Rahmat Jamet konsentrasi lepas sudah Rahmat gagal nampaknya sehingga melawan tim dari Karanggayam jadi 5 melawan 4 ada di sana berpunggung 1 Acu main dari Karanggayam konsentrasi Acu servisnya Acu lepas sudah resipnya Peter angkat lagi tinggi lagi Ogi Alexander 5 sama ya di sana nomor punggung 3 Abu konsentrasi Abu servisnya Abu lepas pelan saja resipnya Dhani Arya angkat jatri ada di quick spike luar biasa namanya dari nomor punggung 2 Riza sehingga melampaui tim dari Karanggayam dari 6 lawan 5 ya konsentrasi di sana nomor punggung 2 Riza servisnya Riza lepas sudah resipnya Peter satu pendapatan yang kurang sempurna dari Rizky sehingga melampaui tim dari Karanggayam dari 7 lawan 5 ya dari sana Riza konsentrasi Riza servisnya Riza lepas sudah satu resipnya sang libero dua dunia masih yang selamat dan akan berpura Dhani Arya mampu menambahkan poin dari Karanggayam dari 8 lawan 5 ya di sana konsentrasi Riza lepas sudah Riza satu resipnya sang libero angkat selera Rizky siapa yang nampaknya sehingga melampaui tim dari Karanggayam menjadi 9 melawan 5 ya di sana Reza konsentrasi Reza servis gagal nampaknya sehingga melampaui tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 6 melawan 9 yang ada di sana Oki Alexander wer-wer angkat tinggi cepet satu risik yang cukup sebenarnya dan Dhani Dhani Arya 10 lawan 6 ya konsentrasi di sana pemain dari Karanggayam nomor punggung 10 Dhani Arya lepas pelan saja satu risetnya oke angkat dari lagi Peter satu serangan luar biasa dari Peter sehingga melawan poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 7 melawan 10
Sakset dari LVC Putra Lembut nomor punggung 9 Rizky Rizky servisnya Rizky lepas udah Rizky yang lebih rohan Rino luar biasa namanya keluar sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lembut dari 8-0 tipis-tipisnya dari Rizky yang ketiga konsentrasi di sana nomor punggung 9 Rizky servisnya Rizky lepas sudah resipnya dari area akan sangat luar biasa jadi 11-8 ya di sana nomor punggung 4 sang center dari Karangkaya lepas sudah tinggi saja satu resipnya oke angkat sana Rizky akan di satu serangan mereka selamatkan akan lagi acun Rino hasilnya selamatkan dan siapa yang lucu prebol membangun serangan akan serang Rizky saat serangan back attack pelan saja oke tibanya cukup sempurna akan serang Rizky akan di saat serangan luar biasa Jun sehingga menampu tim dari Karangkaya menjadi 12-8 ya di sana nomor punggung 4 sang center dari Karangkaya Tri lepas sudah Tri 1 di sini Tangledro akan lagi lagi di saat serangan Ogi satu mereka dari Ogi sehingga menampu tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 9-12 ya di sana nomor punggung 10 Dian lepas pelancar hal nampaknya sama dari dia sehingga menampu tim dari Karangkaya menjadi 13-10 konsentrasi di sana nomor punggung 6 lepas sudah satu resinya oke angka lagi tinggi lagi di sana Peter mas sudah selamatkan Rino luar biasa Rino putra hijau mana sekolah orang duit bojo masalah Rino konsentrasi di sana nomor punggung 6 dan Dani servisnya Dani risiknya oke akan jadi oke mau menjelaskan akan menuju Tri siapa yang menuju Acun luar biasa Acun sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 15-0 oh ya weh lah metu hari ini loh tiba hari ini metu ya konsentrasi di sana nomor punggung Dani satu di sini yang kurang sangat sampaikan Abu akan lagi berpengaruh dua lawannya Acun luar biasa Acun 16-9 ada di sana pemain dari Karabrok Karanggaya nomor punggung 6 Dani Dani servisnya Dani lepas sudah resipnya Abu akan serang Rizky siapa yang lucu Peter satu serangan luar biasa Peter sehingga berapa poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 10-16 ada di sana nomor punggung 1 Peter bagaimana dengan akurasi jam jenya Peter lepas sudah satu resipnya Sumroyo akan lagi sasar satu Reza luar biasa Reza sehingga menambah poin tim dari Karangkaya menjadi 17-10 konsentrasi di sana Rino cebrut ratakan sehingga menambah poin tim dari Lobo tim dari 11-7 ya di sana konsentrasi Rahmat Jamai lepas sudah pelancaran satu resiknya dari area angkat Acun siapa dia Acun ya berpunggung satu Acun konsentrasi Acun lepas sudah satu resipnya Peter angka lagi tinggi salah pengertian namanya oke sehingga berapa poin tim dari Karangkaya menjadi 11-11 ya konsentrasi di sana Acun servisnya Acun lepas sudah satu sini Acun sudah ada lagi oke masih masih selamat dan angkat ini oke tibanya sangat oke luar biasa oke Alexander sehingga menang poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 12-0 ya di sana Lali coli gue neng ngarep gitu. Ya di sana konsentrasi nomor punggung 3 Abu
servisnya Abu lepas sudah. Satu Rizky Asuro yang akan ketinggian. Jadi lagi satu kucing. Masih selamatkan Abu. Rizky Rebo membangun serangan tim dari Karang Kayu Kamali. Jadi mampu dimenangkan. Akan saya Rizky lagi di pita. Satu penyelamatan kurang cepat dari Suroyo. Sehingga membuat tim dari Elvis Putra Berdiri 13 lawan Sokolo. Ya tipis-tipis melihat riset yang ketiga. Ada di sana konsentrasi Abu. Servisnya Abu tinggi saja. Warna banyak sehingga berapa poin tim dari ya malah kurangnya mau melaku tak diunggah. Lalu kurang ngopo-ngopo. Ayo ngaduk Abu ya. Yang konsentrasi di sana nomor 22 Reza lepas dengan Reza. Satu risiknya terus mengasang terus. Satu penempatan dari sang center Rindu akan dicari satu penempatan. Zami Brok akan lagi sang center lagi dan satu serangan. Oke, masih diselamatkan. Gol nampaknya sehingga menampuai tim dari Karangayam yang 21 melawan Galula. Ya di sana nomor punggung 2 Reza konsentrasi lepas bola saja. Satu resipi yang cukup menang. Oke Alexander lagi-lagi mampu menambahkan poin tim dari LVC 14 melawan 21. Apa tuh Rauno Iga ini? Di sana nomor punggung 8 Oke Alexander satu risetnya Rino angka lagi tinggi. Satu jangkatan acun. Ada sama jangkat berangkat dan membangun serangan dari Karang Gaya Makali. Jani Arya luar biasa. Mantek ya. Leng jubel mantek ya. 22 melawan. Yang paling cepat. Yang ada di sana nomor punggung 10 Jani Arya. Servisnya Denny Arya lepas sudah. Risetnya Peter akan lagi tinggi. Lagi lagi. Konsentrasi di sana nomor punggung 10 Denny Arya. Servisnya Denny lepas sudah. Jaga namanya sehingga menambah poin tim dari LVC Putra Lumpur menjadi 15-23. Yang ada di sana sang center dari LVC Putra Lumpur nomor punggung 9 adalah Rizky. Konsentrasi Rizky. Servisnya Rizky lepas sudah. Risiknya Suroyo yang serat. Quick spek. Insya Allah mau diselamatkan namanya. Sumbul setrit. Tadi sehingga menambah poin tim dari Karagaya 24 lawan 15. Ya di sana nomor punggung 4 mengundur. Lepas sudah satu risiknya Camel akan serat Rizky. Oke. Risiknya Suroyo yang serat. Jumlah sekarang dari Jumlah sekarang dari 14. Oh, ini.